dengan manusia itu dengan kehendak kepala Allah. Wal jaizu, dan yang harus alaihim atas mereka itu rasul. Apa yang harus bersifat di antara rasul? Al awsaful basyariyatul lati la naqsa fiha. Segala sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan pada martabat kerasulan Nabi, kenabian Nabi. Itu harus. Jadi jangan ke rasul tu dok makan, dok minum, dok tidur, dok bini, dok kebang atau lani, dok mau. Jadi ni, rasul tu manusia. Nak Muhammad Bashar, iya Bashar. Tapi laisa Muhammadul Bashar, la kal Bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak. Itulah itu. Manusia ya manusia. Jangan kata Nabi tidak makan, Nabi tidak minum, Nabi tidak, Nabi bukan laki-laki, Nabi bukan perempuan. Itu lekat. Ini satu kongen itu. Tak. Nabi tidur. Nabi ada sakit, disedir, demam, makan, minum, berbini. Tapi sifat kemanusiaan ayah mana? La naqsa fiha, yang tidak mengurangkan pada kerasulan kenabian Nabi. Wala tamfira, dan tidak menyebabkan orang tula lagi. Mana misal? Misal bagi awsaful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan allati la naqsa fiha wala tamfira. Kal amradi, seperti sakit. Wan naumi, tidur. Nabi sakit, tapi tidak sakit teruk. Apa-apa, selok ke, tak boleh degam. Sakit biasa-biasa. Rezeki ni, sakit, tetap ada sakit. Disehir, ya. Nabi tidak lama, sembuh. Wan naumi, tidur. Nabi tidur, tak bukan macam kita. Kita tu, hidup untuk hidup. Tapi, dalam kelah pun tidur, luar kelah pun tidur, masuk tidur pun tidur, dalam gambar pun tidur lah kalau boleh. Tidur tu. Suka tidur. Itu kita. Tidur kerana nafsu tu. Rasul dah tidur kerana ibadah. Itu pun Rasul tetap matanya terjaga. Ketika mana Rasul tidur. Bukan kita ni. Kita tu kalau tidur, mata kepala pun pejam, mata hati mampu gerah dulu. Tak apa apa. Tidur mampu dia panggil. Kalau boleh baca talqin, baca yasin. Kalau boleh. Tak sedar apa hati. Itu kita. Rasul dah hanya mata jasad yang pejam, tapi mata hati Rasul terbuka. Sedar Nabi apa yang cakap ni. Ada gitu. Wala akli, dan makan. Kalau kita hidup untuk makan. Rasul dah. Rasul kalau sini ada ustaz ada ajar riyadhus salihin. Elok tu baca riyadhus salihin, ada bab apa? Khusyunatil apa? Khusyunatil aishi wal iqtisaratil akli, wasyarabi wal apa? Ni, bab pada menyatakan kelebihan sederhana dalam kehidupan. Kurang makan, kurang minum. Baca hadis-hadis dalam masya-Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makannya sikit, laparnya banyak. Kadang-kadang ikat batu di perut. Bukan satu tokoh, tiga tokoh batu untuk menguatkan. Tak sempit bunyi krong 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 lah. Ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan krong krong, dah preng preng rup ketua mu. Makan banyak. Ada kita. Rasul itu mengikat dengan batu yang Rasul. Sini. Makan masuk diri dah, tapi tak masuk diri dah. Ada tukang masak dah ni. Banyak tak makan? Banyak makan ni. Lepas tu bagi makan sikit dah. Biar hafal banyak. Biar hafal banyak. Makan sikit. Tapi bahaya lah. Ibu bapa kau pilih pula. Ustaz kamu makan. Saya ni jadi dia hantar anak ke sekolah tahfiz, ke madrasah, ke pondok. Nak suruh anak dia jadi teddy bear. Kadang-kadang ibu bapa ni mari sekolah. Kalau pondok saya tu katil tak ada, tilang tak ada. Dia mari tengok. Anak tidur atas mana Ustaz? Dia tak boleh ni Ustaz, sakit belakang. Nak melahirkan orang yang banyak tidur, kau yang boleh baca kita. Tapi adalah kalau nak katil, nak tilang, bawa sendiri. Bawa sendiri. Tapi ada pelajar-pelajar yang bagus. Tak tidur atas tilang. Tak tidur atas patah. Guna apa?
kulit kelapa. Sabuk, eh? Bukan sabuk, kulit ya, kulit betul. Itu tugas belajar. Nanti sudah awak jadi ustaz, sudah awak jadi syekh, sudah awak itu guru, tidurlah atas bilang. 10 kilometer baru, nanti ni nyunyuk gitu, silakan. Tapi masa belajar, jangan. Susah, mujahadah, hidup dengan susah. Itu itu yang bagus. Nanti ni, makan dia tidak melampau-lampau dia. Dia, kita ibu apa kena itu. Jangan sedih titik amato yang Allah. Dia menangis sekarang, jangan menangis nanti. Tu dia menangis sekarang apa? Susah kalau tak apa. Biar anak kita tu hidupnya susah, berdikari, susah payah, mujahadah, kubur. Nanti bisa, pasti dia akan gemuk kalau jadi ustaz. Dalilnya saya. Dulu saya kubur tau tak? Kubur dulu, tu menaik ada lebih sepuluh. Kubur, gambar-gambar kat mesti kubur. Handsome dulu. Sekarang, saya pun tak selera. Bolak, buah, kunci. Dah makan, jangan jamuk. Ceramah situ jamuk. Jamuk ke tak sedap-sedap. Kalau sedap, tak boleh sepinggan. Paling kurang tiga, suntak paling tiga. Tiga pinggan. Lalu tak kemah macam mana? Nah, kalau Izzat dah besar ni, nanti jadi ustaz lah tahu. Kuasa, Izzat kuasa, Izzat. Kuasa, banyak hafal Quran. Berapa juzuk lah? 13. Berapa tahun dah? Tak apa. Malik, 2 tahun. 3 tahun je duduk tahfiz. 3 tahun kan? Biar ada target kita majlis tahfiz ni. Jangan saya duduk sini selama-lamanya. Awak ingat model nak sangat waktu selama-lamanya? Tak boleh duduk. Nak tanya duduk sama dulu ni ada. Tunggu dia hafiz ke mengapa Quran? Jangan. Duduk tahfiz tu ada target. Saya mahu hafiz 3 tahun. 1 tahun, 10 juzuk. Nak ambil syahadah. Nanti saya nak sambung ngaji alim pula. Nak ngaji apa pun, sorah pula. Mak ni bayar, badak mati, istiqah, batak. Nah, banyak lagi ilmu saya nak ngaji. Nah, dan jangan banyak sekolah pada ngaji, jangan. Tahun ni sekolah tahfiz ni. Tahun lepas tukar pula sekolah tahfiz lain. Umur 30 buah sekolah tahfiz. Ya apa? 3 juzuk je, jangan. Tak entok oleh, tak comel nanti biar dah tahu. Nah, dah tahu jadi ustaz, orang nak baca dah tahu. Al-Fadil Ustaz Izzat bersekolah di sekolah tahfiz 30 buah. Pertama, makan tahfiz. Banyak. Satu cukup. Lepas tahfiz, masuk pondok. Lepas pondok, masuk universiti. Cukup. Itu ya. Itu. Habis itu. Itu selingat-selingat lagi. Wasyurbi, minum. Wan nikahi, dan nikah. Jumpa Nabi itu, ya kata itu. Tapi semuanya dibuat kerana li ta'limil ummah bi ahkam syariah. Bukan nafsu gila. Bukan kerana nafsu. Kalau kita makan, nafsu lapar. Kita minum, kerana dahaga, nafsu dahaga. Kerana kalau kita tidur, nafsu ngantuk. Kalau kita bini, nafsu. Kalau duduk bini, nafsu. Begitu kita. Maka kita tu kena niat. Nanti saya makan untuk menguatkan tubuh badan saya menghafal Quran, beribadah kepada Allah. Itu. Nah, kena niat itu. Bau berpahala. Nah, berpahala juga. Saya menikah untuk untuk mengamalkan sunnah. Itu. Untuk memperbanyakkan zuriat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa ma talabbasu bihi, dan apa yang wama dan bermula barang talab basu yang bersepakailah mereka itu para rasul bihi dengan dia dengan barang. Apa barang itu? Bayan pada kata empat. Minal umuril mubahati, daripada segala perkara-perkara yang harus. Laisu fiha, bukanlah mereka itu padanya pada perkara yang mubah itu. Kawairihim, seperti orang yang lain daripada mereka itu. Nah, yang saya sebut tadi. Nabi makan, kita makan. Sama orang? Tidak sama. Bukan tak sama pada makan itu, tidak. Tapi pada ibadah itu tak sama. Kita makan barangkali kerana nafsu lapar saja. Tidak diniatkan ibadah dan sebagainya. Tidak. Nah, Rasul tidak. Itu maksudnya wa ma talabbasu bihi minal umuril mubahati laisa fiha kawairihim, dan bermula barang
yang bersepakailah mereka itu para rasul bihi dengan dia dengan barang. Apa bayat barang itu, perkara itu? Bayan pada kata barang. Minal umuril mubahati, daripada segala pekerjaan yang harus, yang mubah. Laisu, tidak adalah mereka itu para rasul. Fiha fil umuril mubahati, pada segala pekerjaan yang harus tadi. Kawairihim, seperti orang-orang yang lain daripada mereka itu. Tidak. Jadi Nabi tidur, tidak seperti tidur manusia biasa. Nabi makan, tidak seperti makan manusia biasa. Minum, tidak minum seperti manusia biasa. Berbini, tidak seperti berbininya manusia biasa. Nah, itu maksud gitu. Is, kerana apa? Itu ilah. Kenapa kau laisu fiha kawairihim? Ilah berkata laisu fiha kawairihim. Is hiya, kerana bermula ia. Ia segala mubahah. Ia segala perkara yang harus tu. Qurbatun fi haqqihim, jadi ibadah, jadi qurbah, taqarrub ila Allah, memperdekatkan diri kepada Allah. Fi haqqihim, pada hak, pada hak mereka itu rasul. Jadi ibadahlah ke. Awak makan boleh jadi ibadah, boleh jadi maksiat, boleh jadi sia-sia. Nah, makan banyak makan, lepas tu tidur, tak masuklah. Kenyang hangat, nyadar. Macam orang tahu gitu. Nah, jadi maksiat boleh. Kenapa makan ni? Supaya malam nanti cergas untuk rompok bank. Contoh. Makan dia maksiat. Atau sia-sia macam tadi. Makan-makan banyak tidur. Bro. Ada nama amat ibadah tidak. Kalau makan nama amat ibadah itu tidak banyak. Makan sekadar ibadah. Makan sekadar ibadah. Makan sekadar boleh. Kakak tubuh, rompok suju. Cuba tengok pulang Ramadan. Bulan Ramadan tu kalau sahur sepuyuk seorang, buka puasa 3 minggu seorang, artinya orang tu tidak puasa dengan hakikat yang sebenar. Puasa juga tapi kenapa? Semayang maghribnya nanti kotor. Tak semayang macam mana? Semayang bau muktahar itu ni ramai pada tak tidur tu lepas tu. Maka puasa tu sebenarnya bukan untuk kita tu bedah makin banyak makanan, tidak. Tapi bila masyarakat Melayu masa Ramadan itulah ada bazar Ramadan. Tidak terima masa Ramadan itulah ada bazar Ramadan. Jual kuih, berapa jenis kuih, tahi itik, tahi ayam, tahi kucing, habis kuih jual. Kita punya ada lapar, habis kuih kita beli. Makan semuluk ya Bazira. Bantu kalau saya jadi pemerintah, bulan Ramadan haram bazar Ramadan. Lepas tu bazar mesti dibentuk. Bazar dibuat sebelah bulan saja pada bulan Ramadan. Oh betul. Bernego sebelah bulan dengan satu bulan mana lebih banyak untung nak kaya? Sebelah bulan. Nah, nego. Sebulan yang nego kaya. Tak kaya situ. Nah, kalau orang cerita sebelah bulan ni dia buat bazar. Bazar Syakban, bazar Rejab. Nah, pasar Muharram, pasar Rabiul Awal, pasar Asri, makan biar gemuk, biar kecil, biar pun aduh. Jual lagi banyak darah. Bila Ramadan tutup pasar. Nah, bagus makan kodak-kodak itu. Nah, itu kalau Ramadan itu untuk kita, Ramadan untuk kita bakar nafsu kita. Lemak-lemak kita tu nak gitu. Tapi dah balik. Bulan lain tak ada pasar, ada pasar. Ada pasar Muharram, pasar Rabiul Awal, tak ada. Masa Ramadan ada kata masa Ramadan. Aku tak tunggu dah. Pelik, orang Melayu ni pelik. Tunggu saya je. Kalau saya jadi pemerintah lah, tapi lambat lagi lah. Main politik tak payah. Kalau saya jadi pemerintah, itu saya. Barulah umat ni kaya. Saya akan bagi lesi free. Bernyatalah pasal setiap bulan-bulan mana pun. Namalah setiap bulan tu pasal-pasal masing-masing. Tapi Ramadan, stop. Nah, kalau nak niaga juga lepas tarawih, buka bazar makan dah. Jual baju gaya. Okey. jual baju gaya nak jual aku tak ada sini. Nak gaya pula tu, Baik, adik. Wa yajibul imanu, dan wajib oleh beriman bi jami'il anbiya'i, dengan sekalian para-para nabi wal mursalina dan para-para rasul. Wa kutubil munazilati dan segala kitab yang diturunkan min ghairi hasrin, yang tidak dapat disakat, dihitung, tak boleh dibataskan.
Kenapa tidak boleh dihitungkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Idlam yasihha adadul kutubi wal anbiya'i. Kerana tidak ada yang betul, yang betul-betul sahih padanya oleh bilangan segala kitab dan segala nabi. Beriman secara ijma' saja dia kata. Tapi yang wajib diketahui Rasul secara tafsili 25 orang. Ya. Kalau tak tahu tu dosa. Dosa. Contoh dia tanya lah. Ayub nabi ke Rasul atau siapa Ayub? Ayub mana? Ha? Ayub apa Ayub mana? Kubur itu. Ha? Musa nabi atau Rasul atau Rasul beri dia? Musa mana pula? Pakcik Musa mana? Dosa dia. Ha? Kubur pada setengah. Tak boleh. Mesti dia kena tahu. Orang tanya, lu nabi Rasul atau siapa? Nabi lagi Rasul. Kita tahu itu. Walau tak hafal pun tak apa. Tapi kalau hafal, lagi baik. Sebab surah Rehan tu dia ada kan? Nabi Rizmu, Bursol. Bagus pun Rehan. Cuba tengok balik. Rehan tu kan Rehan? Kumpulan Rehan tu. Tak kenal ada pun. Kumpulan Nasyid dulu. Album pertama dia sifat 20. Bak iman, iman adalah mutiara Allah, wujud tidak apa. Bagus tu, bagus. Bagus tu. Kemudian yang kedua pula Rasul, nah itu sebut Siti Amanah, Tabligh Fatonah, patut itu sebut pula Adam, Idris, Nuh, Saleh. Jadi kita tu hafal. Bagus. Nah, tapi kalau tak hafal tak apa, tak apa, yang penting kita tahu beza. Nah, maka tak Isa, nabi Rasul atau siapa? Nabi lagi Rasul. So, boleh. Apa tak lagi kalau dia hafal. Secara tafsirnya kita ni ada berapa kita? Kita ada berapa yang diturunkan oleh Allah? Empat. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Dan bahasanya lain. Quran sahaja bahasa Arab. Yang lain ada bahasa Siriani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa lain. Buka bahasa Arab. Hanya Quran bahasa Arab. Nah, suhuf itu kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kalau lebih lagi wajib kita beriman secara ijmali saja. Kenapa? Idlam yasihha adad al-kutubi wal anbiya'i, kerana tidak sahlah oleh bilangan segala kitab-kitab dan para nabi secara dhabti, secara tepat, subuh tak ada. Artinya banyak subuh itu min ghairi hasrif, tanpa boleh disakatkan. Wa ma sabata min al-kutubi wal anbiya'i bil ijma'i fajahiduhu kafirun. Dan bermula barang wama dan bermula perkara sabata yang telah sabit tetaplah minal kutubi daripada segala kitab wal anbiya'i dan segala para nabi bil ijma'i ay bil ijma'il ulama fajahiduhu, maka bermula mengingkarinya, melawani akan dia kafirun, hukumnya ialah kafir. Ya? Contoh seperti tadi Injil itu kitab, nah, sabit kitab. Tiba-tiba kata Injil bukan kitab yang diturunkan oleh Allah, kata Nabi Isa alaihi salam. Kufur. Nah, Taurat bukan kitab yang diturunkan oleh Allah, kata Nabi Musa. Kufur itu. Nah, ataupun Ibrahim bukan nabi, bukan rasul. Pohir itu pohir biasa ya. Pohir yang nunggu itu ah. Kufur itu. Kufur itu. Tak ada itu. Kenapa? Kalau itu telah sabit kan? Sabit. Kalau yang tak sabit apa? Hilang. Mana? Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Khadir, nah, ajur. Nabi Daniel, Nabi Samuel, tak banyak nabi-nabi lagi kan? Nah, itu tidak sabit. Nah, tidak sabit. Maka ada ulah-ulah, ada mengapa? Luqman bin Hakim, nah, itu hilang ulama. Nah, maka itu tak berubah tu. Jadi wa anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Betul tak? Ha, betul. Wa anna dan bahawasanya sayyidana, penghulu kita, wa nabiyyana, nabi kita, wa maulana, tuan kita. Siapakah badal? Badal semua sekali. Muhammadan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
khatamun nabiyyina wal mursalina, penutup, penyudah, penakhir daripada segala para nabi dan para rasul. Wa annahu, dan bahwa sunnah Muhammadun afdalul khalqi ajma'ina, yang paling lebih daripada segala makhluk semua sekali. Nomor satu sekali dari Muhammad SAW. Bahkan adalah hadisnya Allah hadis mustadrak sahihaini dan riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail Nubuwwah. Panjang hadis itu. Lamma tarafa Adam khati'ah, faqala Adam, ya Rabbi, Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin qad ghafartani. Tatkala Nabi Adam mengakui dosa dia, dosa itu bukan dosa gitu dah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Para nabi rasul itu tidak melakukan dosa. Nah, apa tu? Itu dosa bukan dosa dia bagi. Melakukan kesalahan di sisi apa? Para nabi itu sebagai kesalahan dah. Lalu Nabi Adam itu minta ampun Allah. Bagaimana minta ampun? As'aluka bihaqqi Muhammad qad ghafartaka. Qad ghafartani, itu. Qad ghafartani. Sesungguhnya wahai Allah, aku telah minta ampun dengan hak Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Engkau telah mengampunkan aku. Itu. Lalu Allah Taala tanya, "Kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu?" Bagaimana kamu boleh kenal Muhammad padahal aku belum menciptakan dia? Lalu Nabi Adam jawab, li'annaka ya Rabbi, kerana Engkau lah wahai Tuhanku, lamma khalaqtani biyadika, tatkala mana Engkau ciptakan aku dengan kudrat Engkau, wa nafakta fiyya min ruhika, lalu Engkau tiupkan roh ke dalam jasadku, fa rafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, wa ra'aitu fi qawa'im al-'arsy, maka aku melihat pada tiang-tiang arsy rahman maktuban tertulis padanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alim tu, maka aku tanya, annaka bahwasanya Engkau lah tutif ilah istifikan, bahwasanya Engkau tidak akan menyadar menidofakan kepada nama kepada Engkau, min ghairika, selain kepada Engkau, melainkan illa annahu ahabbal khalqi ilaika, melainkan bahwasanya makhluk tersebut pasti yang paling Engkau cintai. Aduh. Lalu Allah Ta'ala kata, sadaqta ya Adam, Engkau betul wahai Adam. Li annahu qad ghafartu laka, kerana dialah aku ampunkan dikau, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Ya Adam, kalau tanpa Nabi Muhammad mung aku tak buat wahai Adam. Rawahul Baihaqi fi Dalail Nubuwwah wal Hakim fi Mustadrak Sahihaini wa qala al Hakim hadisun sahihun. Itu kata Imam al Hakim. Kalau Datuk kita Adam, Allah tak buat. Kalau tidak Nabi Muhammad, anak Adam, Allah buat Adam. Cucu Adam, cici Adam, ciang Adam, cucu Adam bawah ni. Tanpa Nabi Muhammad, Allah tak buat. Hadis lain, Ibnu Asakir. Allah tak kata apa? Khalaqtu dunya wa ahlaha li'u'arrifahum maqamaka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia dan penduduk dunia itu li'u'arrifahum, supaya mereka itu tahu, kenal manzilataka, pangkat engkau, wa maqamaka, kedudukan engkau, indi di sisi aku. Laulaka ya Muhammad, kalau tidak kerana engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtu dunya wa ahla, tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Tak duduk mana kalau tidak ada bumi? Aku duduk di planet Namek. Boleh? Planet Namek kan? Tahu planet Namek? Tak tahu planet Namek. Dragon Ball. Aku tak tahu Dragon Ball. Tak boleh. Artinya kalau tanpa Nabi Muhammad, bumi ni pun Allah Ta'ala tak buat. Maka Nabi Muhammad ni makhluk paling lebih lah. Paling lebih sekali. Wajib kita yang juga itu. Jangan ada yang lebih daripada Muhammad. Itulah para sahabat. Di kalangan sahabat yang nak cerita. Sahabiyah, sahabat perempuan. Nabi mereka lebih cinta nombor satu, lebih daripada suami dan anak.
Di kalangan sahabat laki-laki, Nabi mereka lebih cinta daripada isteri dan anak. Di kalangan sigar sahabat, sahabat-sahabat kecil, anak-anak sahabat, Nabi mereka lebih cinta nombor satu daripada dua ibu bapa mereka. Bahkan Nabi nombor satu lebih daripada diri mereka masing-masing. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim. Nabi lebih utama, lebih daripada diri orang mukmin itu sendiri. Hello. Kita gitu tak? Kita gitu tak? Nabi nombor satu tak? Kita. Maka sebab itulah para sahabat itu tak perlu buat mau ni. Ya betul. Buat pun datang oleh buat pun buat dia maulid. Nabi nombor satu mereka cinta. Nah, awak je. Nabi nombor satu dah. Bohong. Eh, yang mulut tu kena jalan. Mulut kena kena cinta kan, ya? Kalau kata saya tak cinta Nabi, murtad selalu. Wajib kena kata saya cinta Allah. Saya cinta Nabi. Saya cinta Islam. Kemudian tanya balik hati, betul ke? Betul ke yang lidah saya kata cinta tu ada? Hati tu tak betul. Sahibul baik antara kamu. Tuan rumah tu tahu apa yang ada dalam rumah dia. Ada kita tu tidak Nabi nombor satu. Nah, bini nombor satu, anak nombor satu, kerjaya nombor satu, diri kita sendiri nombor satu. Bahkan yang betul diri kita sendiri nombor satu. Dalilnya cuba kita tanya orang Aceh kena tsunami. Ya. Ni betul ke? Ada satu orang Aceh tu dia cerita masa kena tsunami kata kan. Masa kena tsunami tu ustaz, tangan bini saya, tangan anak saya, saya lepas dulu. Yang penting saya yang sama. Baru tahu kok sebenarnya siapa. Betul? Gitu. Jadi hospital ni cinta abang kepada adinda, nah. Luas lautan sanggup kurenangi. Betul ni? Gelora api sanggup kurudahi. Bohong lawahani semuanya. Nah, ya betulnya diri saya yang nombor satu saya kelas. Saya cinta dia, saya wajib selamatkan. Mungkin selamatkan anak-anak dia. Itu ada. Itu kita. Betul tak? Nah, maka jangan kata, jangan kias kita dengan sahabat. Orang tak sedar diri. Orang kata, sahabat Nabi pun mana lah? Dah. Atau apa pun orang mana? Tanya balik, untuk sahabat Nabi kau dengar? Nah, kalau tak apa pun nak kias dengan sahabat Nabi? Tolol. Itu gitu. Jadi kita tu sudah jauh. Sebab tu urut ke-6 Imam Subuki buat maulid. Imam Ibnu Taimiyah tengok, ui bagus ni, dia puji. Kenapa? Ulama pada urut ke-6 tu tahu masalahul mursalah, tahu masalah untuk umat. Sudah tahu ulama lihat umat ni semakin jauh dengan Nabi. Maka kena ada program-program yang boleh mendekatkan kembali hati ingatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bida'ah ya hasanah. Macam sekaranglah musolla, masjid, orang tua yang main jemaah, orang muda duk main res mutu, marbin. Maka tu imam kena buat bida'ah hasanah. Apa? Merempit juga sekali. Buat belum buat untuk nah berjemaah patut kita bagi hadiah tu. Program-program itu bid'ah tolak. Bid'ah tolak lah. Tidak bid'ah hasanah. Apa tujuannya baik ada maslahah. Apa? Untuk anak muda ini kembali kepada masjid. Itu. Masjid jangan jadi angker jadi bagi. Allah seram. Nah, masjid tu untuk orang tua untuk mati asal-usul. Lepas tu, nanti ni, mengajar, bak mati semua nanti ni. Alam barzah, soal kubur, mati semua. Takut orang muda nak lari. Nah, masjid, surau, mesti diceriakan. Kadang-kadang buat dikit bagam, kadang-kadang tapi, jangan langgar syarikat gitu. Nah, buat kebudayaan, buat orang panggil nasyid, nyanyian, qasidah yang tidak melanggar batas syarikat. Buat lombong itu boleh, boleh. Nanti ni jangan sampai membahayakan diri. Nah, itu. Nah, jangan sampai mudharat. Tujuan apa? Untuk ihya, untuk makmurkan masjid. Nah, itu tidak kan? Tapi hasanah. Ada lagi buat kuliah maghrib dulu ada. Ada zaman Nabi. Forum perdana ahli ehwal Islam yang akan disampaikan oleh yang amat berhormat Datuk Tan Sri Nabi Muhammad ada. Ada? Ahli panel yang tidak asing lagi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ada? Kuliah maghrib, nanti kajian tajwid. Ada? Hekor, tasawuf. Ada?
tidak bid'ah semuanya itu bid'ah lah gitu. Tapi hasanah, bahkan bid'ah wajibah, bid'ah wajibah, wajib. Jangan kamu elok Quran awal hafal ni. Zaman Nabi tak ada buku, tak ada Quran ni. Quran yang awal hafal sekarang ni guna mishaf tu, zaman Nabi tak ada. Kalau pun ada, tidak ditulis dengan lengkap. Kalau pun ditulis, tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada tanda, alamat, harokat. Tak ada. Orang macam-macam. Tulisnya macam cacing gitu. Titik tak ada. Baris tak ada. Macam mana? Aljamdulillah, Alhamdulillah. Zulillah. Aljamdulillah boleh. Rabbil alamin boleh. Rabbil alamin boleh. Rabbil ghalami boleh. Rabbil ngalami boleh. Nah, kalau kita dengar kan, okay? Rabbil ngalami boleh. Tak ada lagi, tak ada titik. Titik tak ada lagi. Titik itu Abu Farid apa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, baris. Titik Al-Barahili, Abu Farid Al-Barahili. Itu yang bentuk titik. Semuanya ulama, semuanya ulama. Jadi jangan kita buat nombong dengan ulama. Direct Quran hadis. Aduh, sudah cakap itu. Kalau nak YouTube lah itu. Wa annahu afdalul khalqi ajma' wa annahu dan bahwasanya Nabi SAW afdalul khalqi ajma'in bil ijma'i. Nabi itu yang paling lebih sekali makhluk daripada segala manusia dan makhluk yang lain dengan ijma' ulama. Mursalun, diutuskan Nabi ilal jinni wal insi. Ha, Nabi itu Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk manusia dan jin. Nabi lain tidak. Nabi lain diutus untuk manusia saja. Itu pun untuk orang kampung dia saja, orang negeri dia saja, suku dia saja, kaum dia saja. Nah gitu. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Bahkan tidak hanya manusia, jin pun termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khususiah bagi Nabi. Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman diutuskan kepada jin bukan sebagai nabi, tapi sebagai raja, tidak nabi. Wa fil malaikati khilafun, dan Nabi itu diutuskan juga kepada malaikat itu ada berselisih pendapat oleh ulama. Kata setengah ulamanya diutuskan Nabi Muhammad kepada malaikat litashrifi, bukan litaklifi, untuk memuliakan malaikat. Wa annal qur'ana, dan bahwasanya al-Quran itu bitayini, ditentukan ia Quran itu munazalun, dengan diturunkan alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini Quran yang telah dikhaskan oleh Allah untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu faslun fis samaiyati, habis bab kenabian. Ai hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal perceraian daripada fasal yang telah lalu fi bayani, pada menyatakan as-samaiyati, perkara-perkara yang didengarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dan wajib tasdiquhum, oleh membenarkan akan mereka itu rasul. Wajib kita telah membenar. Jangan main yo ko dan. Jangan. Wajib kita yakin. Rasul kata ada mereka, ada neraka, ada syurga, ada bidadari dalam syurga, ada nikmat-nikmat dalam syurga, ada azab dalam neraka. Wajib kita kena percaya. Nanti dibangkit balik, ditiup sakakala, dibangkit balik. Nah, dihimpun manusia di mahsyar, dihimpun amal, ada mizan, ada sirat, ada. Wajib kita percaya. Jangan kata yo. Kafir saja. Ada kafir. Syok dia bangkit, syok dengan khabaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu ayat ibu tasdiquh, dan wajib kita kena membenarkan akan mereka itu rasul. Fima, pada barat akhbaru, yang menyampailah mereka itu bihi, dengan dia, dengan barat min wujudil jinni, apa barat tersebut? Bayan daripada adanya jin. Wajib nak percaya ada jin, sebab orang modern sekali kata tak ada jin. Jin mana ada jin? Nenek tak ada jin. Itu ngaruh tu. Dong kurafat lah tu. Nah, sebab dia tak jumpa. Oh, kalau jumpa, mak gerah dia selok dari sini. Hello. Ada jin. Dalam Quran ada satu surah. Suratul jin, surah hantu nama dia. Nah, qul huwa ila ya annahu istama'na faru min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan. Ada. Hello.
Jadi jin itu adalah ada. Ada hantu ada, ada hantu ada. Nah, tapi hantu itu boleh memberi mudarat pada. Nah, dia pun wajib masuk Islam. Dia wajib sembahyang lima waktu. Dia wajib kena ngaji sifat 20. Wajib kena bermazhab salah satu empat mazhab. Wajib kena bertasawuf. Karena dia tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jin ada. Dan kalau tidak ada jin, khayalan saja tu. Apa aja tu? Engkar dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad. Wa annahum dan bahwasanya mereka itu jin ni mukallafuna ditaklif diberati dengan hukum syarak musabuna dijanjikan pahala wa muaqabuna dan dijanjikan seksa api neraka akhirat Allah. Apa? Tu. Amin. Wa min wujudil malaikah dan daripada adanya malaikat. Rasul juga kaya. Ada waktu boleh jumpa dah malaikat kan? Ada. Mari jumpa Jibril, mari duduk berapa biar gitu. Ada. Tak ada. Semuanya kita tahu itu kerana Nabi yang bagi tahu. Wajib kita percaya? Wajib. Wa annahum dan bahwasanya malaikat itu ibadun mukramuna. Hamba-hamba yang mulia mereka itu. La yajuzu tidak harus fi haqqihim pada hak para malaikat itu al-maksiatu oleh maksiat. Rasul malaikat tidak pandai bermaksiat. Li ismatihim kerana mereka itu dijagakan maksum, dijagakan agama. Mereka tidak ada nafsu, itu maksud. Maksum malaikat ni dengan makna mereka itu tidak ada nafsu. Tak ada nafsu mereka. Itu faham? Jadi la yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat ni tidak pandai bermaksiat pada Allah, hanya buat apa yang Allah Taala suruh. Tak pandai buat-buat sendiri tak boleh. Batu malaikat bila tengok Nabi kena lempar batu ke penduduk Taif, malaikat tak tunggu ambil bukit empah dah. Bagi tahu kepada Muhammad, ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya Allah suruh kami ambil bukit empah atas penduduk kepala penduduk Taif. Gitu. Kenapa? Karena malaikat tak berani bawa sendiri tak boleh. Kena Allah dulu baru buat. Nah, Nabi kata macam mana? Inni ubatsu rahmatan wala ubatsu azaban. Aku diutus untuk rahmat, bukan untuk diturunkan azab. Ha? Lalu mereka bukit provok Nabi. Tak apa peh. Bila kecek itulah kecek arahlah, tak ada deh. Tak apa peh ya Rasulullah. Nabi Nuh minta, Nabi Ibrahim minta, Nabi Lut minta. Okey ya. Minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dah? Tidak. Kenapa? Nabi mengharapkan supaya ada di kalangan penduduk Taif itu nanti yang masuk Islam. Dah betul tak? Betul. Sebab itu kita tu tak boleh menghina-hina manusia. Hasan Basri. Hasan Basri ayahnya Majusi. Tapi mulia anak Hasan Basri. Kibarul tabi'in. Satu hari orang buat lekeh dia. Kata, Hasan Basri alim bagaimana pun. Ayuh dia, Majusi mula tu. Lalu Hasan Basri malu. Jangan kamu kutuk ayahku. Kenapa? Karena ayah aku hebatnya dia dapat anak seperti aku. Yang mana aku belum tentu dapat anak yang seperti aku. Betul tak? Betul. Anak orang ngisak dada, nak pergi dada. Betul tak? Tolong, jahat. Belum tentu anaknya jahat, belum tentu. Mulia jadi anak tuan guru Al-Fatih. Boleh jadi? Anak tuan guru Al-Fatih. Belum tentu anak yang tuan guru. Boleh jadi? Tuan Garu. Belum tentu anak dia Syekh. Syekh. Boleh jadi? Jadi sebab tu kita tak boleh memperlengkan keturunan orang. Tak boleh? Habis. Laisu bizukurin wala inasin. Tidaklah mereka itu disifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Mereka tak ada kata laki-laki atau perempuan. Hatta kunsa pun tak boleh. Apa sahaja lagi? Kunsa. Kunsa ni apa? Yang ada dua alat. Kunsa tu ada dua alat. Orang panggil apa? Aslul khilqah. Asal kejadian lagi. Allah buat dia. Konek pun ada. Bi pun ada. Dua pun ada. Faham? Aslul khilqah. Faham? Itu kunsa dia panggil. Kalau mukhannas, mukhannas tu asalnya ada konek.
lepatunya kia dia masuk jadi B itu muhannas kena laknat pada Allah Taala. Para amin. Tak kuasa esok ni juga kau dek. Ya kepala. Muhannas tu perbuatan dilaknat oleh Allah. Jadi ni Allah Taala laknat 3 kali Nabi sebut. Ha? 3 kali Allah Taala muhannas. Apa? Ha? Orang yang orang laki-laki yang ha? Mutabat mukhannasati minar rijal mukhannasati minar rijal wal mutarajjilati minan nisa dalam hadis itu. Nah, la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam, nah telah melaknat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali laknat mana mukhannasati minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nah, laki-laki yang gerak konek dan perempuan yang kita hamba batang pula. Nah, 3 kali laknat bahaya tu. Jadi kalau kalau jenis gerak konek ni kita nak panggil she ke he? He ke she? She. She kepala otak kau. Yang gerak konek ni panggil she. He. He lah dengar. Laki-laki tu. Nah, bukan perempuan tu. Jangan dia dah gerak konek, dah besar kopek, orang nama pulak nama perempuan Siti Nurnisha Aishara macam tu. Ya, shi shi, Allah tak mesti. Ha? Asal kejadian tu, laki-laki. Haram tu, kita haram. Ha? Mengiktiraf dia, kalau dia kata shi shi shi. Nah, buat sidang media panggil shi 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 pada maknya, kondan. Mengiktiraf dia seorang perempuan, dia seorang perempuan. Tolun tu. Ha? Patut nak panggil he. Nah, hua. Kalau Arab ni hua. Dia seorang laki-laki. Nah, tak cukup perempuan ke saya? Memang tak cukup. Sebab apa? Sebab aslul khilqah, asal kejadianmu ialah laki-laki. Khusai. Apa benda tu? Khusai ni sejak diberanok lagi. Dua kemaluan Allah tak ada buat. Kadang-kadang salah satu pun berfungsi, orang panggil khunsa wa beh. Kadang-kadang fungsi dua-dua. Kecing butuh bebek wani, kecing butuh bebek wadu. Tapi dua-dua. Dia jadi kebingungan. Aku ni konek kopi. Dia panggil khunsa muskil. Khunsa apa? Muskil. Khunsa muskil. Itu ngaji dalam ekol. Mereka orang ekol. Khunsa muskil. Mereka tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak khusawate, tidak khusamuskin, tidak. Tidak ada jan, tidak. Jangan kata Jibril perempuan, Ustaz. Hey. Wa min ba'sil khalqi ba'dal mauti bi ajsadihim allati kanu biha fid dunya li hisabi wasawabi wal iqabi. Wa min, dan juga wajib kita benarkan akan mereka itu. Wa yajibu tasdiquhum, dan wajib kita benarkan akan mereka itu para rasul. Fima pada barang, pada perkara akhbaru yang telah mengkhabarlah mereka itu rasul. Bihi dengan dia, dengan perkara, dengan barang. Apa barang tu? Min ba'si, daripada kebangkitan, dibangkitkan khalqi makhluk. Ba'dal mati, selepas daripada mati. Bi ajsadihim. Ingat ni. Dengan jasad mereka itu. Ini. Kemarin kita sebut dah. Ada tubuh tarikat. Tubuh tarikat ni. Sing tarikat. Dia kata, ada pun kata dia. Kenapa seh tak semayang? Dia kata, bermula semayang senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan kulak dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu nanti hanyalah rohmu. Maka sibuklah olehmu menyucikan rohmu. Aikluh. Kenapa? Kerana itu akidah yang kufur. Bisalah satin kabar al-fala sifatul ma'idah. Iza'angkaru hawahiyal musbatah. Ilmun bijuz'iyir wahudusu awalimih. Haa? Yuhsyaru bi ajsadi wa kanat maita. Itu fahaman falsafah. Dikafirkan. Siapa yang etika kalau nanti kita ditiup sangkakala bangkit daripada kubur hanya dengan roh? Kafir wal iyadu billahi min dzalik. Tengok. Wajib kita beriman nanti kita akan dibangkit oleh Allah ba'dal mauti, setelah mati. Bi ajsadihi, dengan jasad. Bukan dengan roh saja dah. Alatikan dia yang adalah mereka itu manusia makhluk ini pihak yang dia dengan jasad tersebut hidupnya. Kepada kita hidup ini yang dengan jasad ini. Jasad inilah kita berpaksa dengan ini.
kalau dah mukmin rupanya tetap manusia, tetap rupa Muhammad. Kalau yang munafik, yang kafir, mukanya muka babi. Kalau yang kelalaian dengan Allah, rupanya kere. Ayo, ada dalam kitab. Dalam kitab apa? Tazkiratul Qurtubi. Dapat Ibul Akbar. Ada. Itu kumpulan. Jadi kalau nak muka tetap muka ni, bahkanlah jauh, lebih sedap, lebih handsome, jangan kita lari daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuhlah, taatlah, istiqamahlah sampai kita mati. Maka nanti kita dibangkit dengan rupa yang handsome, segak rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan hadir di dunia apa? Untuk apa tu Allah Taala bangkit balik? Lil hisabi, untuk dihitung amalan kita. Dihitung amalan kita. Kalau Allah tak wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, aduh, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang Allah Taala bagi buku catatan di tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisabkan oleh Allah dengan hisab yang mudah. Kalau buku diberi catatan lagi, maka dihisab dengan payah. Maka siapa yang nak orang panggil dihisab dengan hisab yang mudah, hendaklah ia membantu orang menuntuti ilmu agama Allah. Nah, man a'ana li talibil ilmi a'tahu Allahu kitabahu yaumal qiyamati biyamini. Aduh. Barang siapa menolong orang yang belajar ilmu agama Allah, nanti Allah beri buku catatannya nanti di hari akhirat dengan tangan yang kanan. Artinya dipermudahkan hisab. Aduh. Jadi wasawabi, dan diberi pahala, wal iqabi, dan untuk diseksa api neraka, wa kal jannati, dan seperti syurga, wan nari, dan neraka, wa annahuma, dan bahawa kedua-duanya syurga dan neraka itu makhluqatani, ialah dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, maujudatani, telah ada kedua-duanya, bila al-ana, sekarang, daimatani, dan selama-lamanya. Syurga neraka itu telah wujud dah sekarang. Nah, jangan kata nanti bahawa ada dah. Sekarang sudah ada dah. Neraka sudah ada dah. Sampai bila? Sampai bila-bila? Itu wajib kita jaga. Wa ka su'alil malakaini, dan seperti soal dua malaikat, fil qabri, dalam kubur, bila tu li kulli man yajri alaihi, tiap-tiap yang berlaku ya, yang diperjalanilah alaihi di atas mereka man tadi tu, ahkamu, oleh hukum-hukum al-islami, hukum-hukum yang dibangsa pada Islam, walau munafikan, dan jikalau sekalipun mereka itu ialah orang yang munafik. Jadi kita tu bila mati dalam kubur akan disoal oleh dua malaikat. Wal malaikat waqtulifa, dan diperselisih pendapat oleh ulama, fi muzhiril kufri, tentang orang yang terang-terangan kafir. Apakah disoal juga atau tidak? Kata kin, tidak disoal. Dah dah tak kafir, soal awak kamu qatah dalam sunnah. Tidak. Kata setengahnya tetap disoal. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Nah, wama NGO kada? Apa NGO engkau? Wama hizbuka parti engkau ada? Tak ada. Ya ada? Wama ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Kalau kita buat tidak baik pada orang Islam, sedangkan al-muslimun man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal-mu'minu man amin al-mu'minu min lisanihi wa yadihi, maka kita tak akan dapat al-muslimun ikhwan. Terjawab orang Islam saudara. Kenapa? Jadi orang Islam duduk buat khianat pada orang Islam, duduk jahat pada orang Islam, hasad dengki pada orang Islam, boikot memboikot orang Islam, caci maki orang Islam, sibar pun Muslim Nabi kata fusuk, mencaci maki orang Islam tu pasti. Wa kita luhu kufurun, bunuh orang Islam tu dosa kufur. Wala tanah bazubil Allah, jangan kamu gelah-gelah yang tidak baik selama Islam. Bik salis mul fusuhu ba'dal iman, sebesar-besar rasa fasik selepas daripada beriman. Aduh. Maka jaga tangan lidah kita daripada menyakiti orang Islam. Jangan. Tengok. Boleh ke dulu. Allahu Akbar. Ada alam ke dulu.
Nah. Wal malakani dan dua malaikat itu mungkarun wa nakir. Ialah mungkar dan nakir. Wakila dan kata setengah ulama'nya, yas'alul mu'minan, yang menanya oleh mu'min itu bukan mungkar nakir, tapi mubashirun wa bashirun. Nama malaikat ini. Yang menanya kepada orang mu'min bukan mungkarun wa nakirun, tapi mubashirun wa bashirun. Kata kil ini isyarat pendapat yang Pak Suhaihnya tetap yang nama mungkar nakir. Dan mungkar nakir ini bukan mungkar satu, nakir satu juga. Mungkar nakir yang menanya, mungkar nakir yang memukul, gitu. Rokit atik, gitu lah. Bukan rokit atik, rokit kanan atik kiri, bukan. Rokit atik kanan, rokit atik kiri. Ini silakan baca dalam kitab Nur Zalam syarah bagi manzumati aqidatil awal. Itu diperbetulkan kesilapfahaman oleh kebanyakan kita oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki rahimahullahu taala. Baik. Wa karu'yatil mu'mini, dan seperti melihatlah orang mukmin, melihat sini dengan mana nampak, bukan mana tengok, melihat dengan mana nampaklah orang mukmin akhirat esok, rabbahum akan Tuhannya. Akhirat esok orang mukmin Allah Taala bagi karunia dapat nampak zat Allah. Kita amat mari kita sebut apa ni? Nampak Allah ku mata, bukan tengok dengan butir mata. Beza tak nampak dengan tengok? Beza. Di dunia ada benda yang kita tengok tapi tak nampak. Akhirat esok ada benda yang Allah Taala bagi kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Tak perlu tengok tapi nampak. Apa? Allah sendiri. Bila tak kifin, tanpa kaifiat, tanpa ada kaifiat, wal haudi dan telaga Nabi SAW, air telaga haud, wa sirati dan sirat, sirat ni titian, dan kata jambatan. Saya dengar ada orang mengajar kata sirat ni jambatan yang kita akan lalu nanti di akhirat Allah. Oh, kalau jambatan senang, relax, boleh lompat-lompat jambatan dia tu. Ini bukan jambatan sirat ni, awang weh. Titian yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Halus sangat. Dan di bawahnya ada pengait-pengait daripada api neraka. Sebilang banyak syahwat, keinginan nafsu yang kita turut di dunia, sebilang itulah pengait yang akan mengait kaki orang yang melintasinya. Hidup. Faham eh? Faham? Baik. Kita akan lalu semua tu. Cuma ada sekelip mata. Ada yang seperti muda berlari. Itu macam-macam lah dalam hadir sifat. Dan ini, itu baca sendiri dalam hadir. Wa waznil amali bil mizani, timbangan segala amal dengan neraca. Ada akhirat esok. Ada racing akhirat lah. Nanti ini, ada racing. Yang akan ditimbangkan amal-amal kita. Apa? Tanda adalah Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala. Padahal kalau Allah Ta'ala tak nak timbang, boleh tak? Boleh. Tak perlu timbang, dia tahu lah. Kita tak boleh nak tipu dia. Tapi untuk menunjuk, menzahirkan keadilan Allah, Allah timbang tengok. Tengok, ni amalan mulia. Kau baik, mulia berasa baik tu. Ni, mulai tahajud satu rakaat, mulai duha 14 rakaat, mulai tu 20 rakaat, zuhur 40 rakaat, mulai bidang amalan lah tu. Ada ni, zuhur 4 rakaat, 40 rakaat, tengok. Mulai, tapi semayang tak betul dengan syariat, semayang tak betul dengan hakikat, tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk, tidak ada tadarruk, tawadhu', bahkan takabur, sum'ah, ujub, penuh riak, haba amal qura, kami jadi debu berterbangan padan muka. Habis. Dia tu neraca. Akhirat esok amal kita akan ditimbang di atas mizan. Wa akhdhi suhufil a'mali, dan diambilkan segala lembaran-lembaran amal, buku catatan tadi. Wa syafa'atir rasuli, wa syafa'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan syafa'at Nabi SAW. Syafa'ati yaumal qiyamati li ahli kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafa'atku untuk umatku, untuk mereka yang mengerjakan dosa besar pada hari akhirat kelak. Tengok. Ada berapa syafaat Nabi? Walahu syafa'atun. Bagi Nabi itu ada beberapa banyak syafaat. Berapa banyak syafaat? Ini
Adik-adik belajar kalau tak tahu, tolong beli kitab Bahjatul Wasail. Syarah bagi risalah jami'ah. Karangan Imam Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab risalah jami'ah bagi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Di dalam itu disebutkan ada 10 syafaat Nabi. Hingga kepada orang kafir yang membela Islam ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana seperti Abu Talib tidak masuk Islam dia, tetapi membela Islam, membela Islam. Maka syafaat Nabi nya apa? Memperingankan azab di dalam api neraka dengan memakaikan kasut terompok daripada api neraka, legok kepala otot dalam api neraka. Syafaat Nabi, syafaat Nabi. Jadi jangan syafaat Nabi ni kalau Islam saja itu orang baik, tidak. Orang jahat di kalangan umat Nabi dapat. Hatta orang kafir yang membela Nabi, yang membela ajaran Nabi, yang membela Islam pun dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Wa syafa'ati sa'irir rusuli, dan syafa'at sekalian rasul-rasul yang lain. Tapi rasul-rasul lain dapat bagi syafa'at setelah Nabi Muhammad SAW bagi syafa'at. Ada apa lagi? Banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Masalah jalan abidah. Sudahlah. Wal muqarrabin, dan Allah-Allah yang wali-wali, taqarrub, orang yang dekat-dekat dengan Allah. Wasa'iril mu'minin, dan syafa'at sekalian orang mu'min yang lain. Wa nufudhil wa'id, dan kelepasanlah janjian jahat buruk fi ta'ifatin pada satu kelompok minal mukminin daripada orang mukmin bidukhulin nari wa nufuzi, dan kelulusan yang senufut ni dan dituluskan ditunaikan ancaman Allah janjian buruk daripada Allah. Wa nufuzi, dan ditunaikan diluluskan al-wa'idi, janjian ancaman buruk daripada Allah fi ta'ifatin pada satu kelompok kecil minal mu'minina daripada orang mukmin yang berbuat dosa, kalau Allah tidak ampun bidukhulin nari, dengan masuk api neraka. Wa adami khuludil mu'minina fin nari, dan tidak kekallah orang mukmin dalam api neraka. Orang mukmin tak akan kekal dalam api neraka, habis dosa dia, maka Allah akan masukkan ke dalam syurga. Wal mautu fi'lullah, bermula mati itu ialah perbuatan bagi Allah. Wa in waqa'a inda sababin minal khalqi, dan jika sekalipun berlaku tu di sisi sebab daripada makhluk. Mana? Eksiden, ditembak, disembelih, dibunuh, diracuni, dilanggar. Itu dilanggar oleh orang. Hakikat siapa yang buat? Allah yang mematikan dia. Wa kullu ahadin mayitun bi ajalihi muqaddari lahu, dan tiap-tiap daripada seorang yang mati itu dengan ajal yang telah ditetapkan baginya. Itu dalam Quran sebut dia. Apa tu? Dengar ayat. Apa? Ajal. Apa? Buka. Wa likulli ummatin ajal. Satu. Ada lagi. Illa ma kata ada, saya sedih aku tak ingat. Lewat-lewat lah. Bayak bitu arwaha Azra'ilu bi iznillah, dan mencabutlah akan segala roh oleh Israel itu dengan izin Allah. Bayak bitu, dan mencabutlah al arwaha akan segala roh-roh Azra'ilu oleh mereka Israel itu bi iznillah, dengan izin Allah. Wa ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bukan. Wa ala kulli mukallafin, dan mesti di atas tiap-tiap mukallaf tu hafazatun, ada malaikat hafazah minal malaikat, daripada malaikat yang tubunal a'mal, yang menulislah mereka itu malaikat hafazah ti akan segala amal. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibul atid, tidak berkata apa-apa kita melainkan ditulis oleh raqib dan atid. Ada ni kiri kanan kita tu ada raqib dan atid. Maka sebab tu kalau kita nak cakap, kita fikir kalau dosa ditulis dosa, kalau sia-sia, kenapa kita nak baca akal Islam? Kita nak baca rakyat itu dia ni. So, 13 hari bulan Disember, Muhammad mengatakan kepada kawan dia, "Woi, bengoklah kamu ni, tolonglah kamu ni,
Allah, nak makan sibuk kau sini ni. Kau nak baca itu depan Allah akhirat tu. Tak alu. Nah, maka sebab tu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au li'ab au liyasmut atau kau diam. Ha, nah, tengok. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan. Habis. Wal arwahu dan bermula segala roh tu ba'dal mauti, selepas mati baqiyatun kekal lah ia. Roh tu kekal. Wala fana ala dan tidak akan binasa lah bagi roh ala sahih di atas qaul yang sahih. Wa qila dan kata ke pendapat yang dhaif tufna binasa indal qiyamah ketika pada kiamat. Summa tarji'u lil ajsadi kemudian dikembalikan balik pada jasad. Jadi roh tu akan binasa juga bila kata ke kata pendapat dhaif saat kiamat tu roh tu akan binasa. Tapi kemudiannya dikembalikan balik kepada jasa. Waqaf dalam qiyamah munahamatun wa'aw mu'azzabatun. Dan sebelum kiamat akan diberikan kepada roh tu nikmat dan diseksa. Mana? Di alam barzah. Ni, ni, ni. Kau mati-mati dah ni. Roh dia kalau sa'adah sedang menikmati lubang kuburnya satu taman daripada taman syurga. Yang mati ke mati dah ni. Nah, tak kiamat lagi sekarang ni. Maka akan menikmatilah dalam kubur dia. Jangan menikmati. Akan merasailah dalam kubur dia, lubang kubur dia. Satu lubang daripada lubang. Azab, apira. Ruh dia ruh. Jasad dulu lagi. Dulu lagi. Hatta saat kita mati. Ni nanti kita nak mati. Nanti. Orang yang akhir sekali. Kiamatul kubra sama kala pak mati tu apakah dia tak masuk alam barzah? Tak masuk alam barzah? Masuk. Berapa tempohnya? Sama dengan orang mati pada zaman Nabi Adam dulu. Gitu. Bukan adilat Allah. Jangan yang kata untunglah ustaz orang yang mati dekat kiamat. Sekejap aja lepas tu gitu sama kala yang keluar pula. Tak. Tempohnya sama saja. Dengan orang yang mati setiap zaman Nabi ada. Kalau masanya bukan masa 24 jam. Bukan masa ni dah. Masa lain pula. Alam barzah tu masa lain. Dia tak kira masa ni. Baik. Patut ba'ruh roh ni itu urusan Allah. So banyak bintu. Wal kafiru dan bermula orang kafir mukhalladun finnari kekallah mereka di dalam api neraka. Kenapa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak ampun bahawa mensyiriklah manusia itu dengan dia, dengan Allah. Allah tak akan ampun dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah siap untuk ampun dosa-dosa yang lain. Mana? Dosa zina, dosa minum arak, dosa isat ada, dosa mencuri, dosa merampok, semua Allah siap untuk mengampuni. Tapi dosa syirik, mana? Makan nasi, nasi memerginya. Minum air, air yang menghilangkan dahaga. Air yang membersihkan baju, sabun yang menghilangkan kotoran, soflan yang mewangikan baju. Gak lagi. Api yang membakar. Minyak kereta dan tayar kereta dan kereta lah yang menyampaikan perjalanan kita. Ini tidak diampun oleh Allah. Kalau kita ingin tahu, syirkul akbar. Pada, jadi tak ada tiga syirik itu duduk di batu kim. Hayat, hayat, tarzu. Itu jelas-jelas ada syirik. Syirik juga. Kalau kita itu etikot seperti tadi. Pada, wal mu'minul asi dan bermula orang mukmin yang bermaksiat pada Allah. Murtakibu murtakibu lil kabairi yang sentiasa mengerjakan dosa-dosa yang besar fil masyiati. Orang mukmin kainun adalah mereka itu orang mukmin yang berbuat maksiat tu fil masyiati di dalam apa masyiatillah di dalam ketentuan Allah in syaa yu'adzibah. Kalau Allah Ta'ala kehendak, diazabkan mereka. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala kehendak, yaghfirullah. Allah Ta'ala ampunkan mereka. Katakan ya Allah. Allah nak ampun, Allah nak azab kau, ikut Allah. Itu, itu. Jangan kita kata, pasti dengan kau jangan. Itu. Nah, kita kira gitu kan. Tengok orang mati, nampak tak baik lagi.
Saya nak buat nanti ni dengan kau juga. Aduh, macam dia tu care pula. Kita tu tak boleh ambil alih kerja tu. Jangan. Di zaman Bani Israel ada dua ribu adik. Sama waktu akhwan, ada dua ribu adik. Ahadu rumah yang Abdullah wa ukhra yusi. Adik, abang dia kaki ibadah pada Allah. Kaki surah lah, ustaz lah dia. Wa ukhra yusi. Adik dia kaki disco, kaki clubbing, kaki gendia helm. Wa bidat yaumi. Pada satu hari, qala al-abidu minhum al-asr. Satu hari abang dia ustaz ni, sudah banyak kali nasihat dengan cara baik, adik dia tak dengar. Janganlah diklapalah, janganlah disco, janganlah mimbar, janganlah berjudi, jangan maksiat. Allah ragu, haram tu. Adik dia degi juga. Tiba-tiba satu hari abang dia kata ni, wallahi, demi Allah, sumpah dulu, akan sumpah dulu. Wallahi, la tadkhulanna an-nar. Pastilah Allah akan masukkan kamu ke dalam api neraka. Wa la yaghfirullahu laka, dan tidak sekali-kali Allah Taala akan mengampunkan dosa kamu. Allah tak akan ampun dosa kamu. Sampai bila Tuhan akan ampun? Oh, hebat dia, hebat. Ustaz ni. Falamma tawaffahu ma kata kalau wafat kedua wali wali nanti akan ada. Allah wafaqa bani adam. Allah akan hisab dua wali wali. Wa qala Allahu minhumma lil 'abid. Lalu Allah Taala katanya abang dia Habib ustaz tu. Ha? Man allazi adinaka an tatali alayya? Tuhan katanya, awak mula nama awak nama apa? Nama Sulaiman. Kerja apa mula? Kerja ustaz. Oh, ustaz. Ha? Kerja apa mula? Tu iman. Kerja mula? Tu bila? Kerja apa mula? Kerani. Ha? Ejeki masjid. Nah, mudir sekolah, mudir pondok. Oh, tapi kenapa macam jadi Tuhan pula tu? Macam mana tu? Manilazi, siapakah orang yang azinaka, yang telah mengizinkan akan dikau antatali alaya, ambil kerja aku sebagai Tuhan? Oh, pada mula kerja kau mula? Mula gitu-gitulah Tuhan, nego-nego berdapu cip gitulah. Bismillah. Tapi kenapa jadi Tuhan pula tu? Macam mana? Siapa ni izin jadi Tuhan lu? Mana? Nak jawab mana Tuhan tanya? Tak ada jawab apa? Masuk neraka. Adik dia masuk syurga. Kenapa? Saat dia kata lagu tu, hidayah Allah Ta'ala masuk. Tobat adik dia. Tak kira di situ. Tak kira gelap. Tak kira di mana. Tak kira judi. Akhirnya dengan rasa tawaduk, adiknya masuk syurga. Abangnya yang takabur, masuk bersih, masuk di ahli syurga. Kamu neraka semuanya. Maka abang dia lah ahli neraka. Ada kan tu? Maka kita boleh, ni bakar-bakar pendakwah lain. Jangan gitu. Tengok orang mati tak baik pun, jangan kita kata, mudah-mudahan neraka lah. Jangan. Jadi, kalau dia mukmin mengerjakan dosa besar, akidah kita macam mana? Fil masyiati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Dekanda Allah. Itu. Wala naqta'u ala mu'ayyanin bin nari. Tidaklah diputuskan di atas orang mukmin yang mengerjakan dosa besar berterus-terusan itu dengan ketentuan dengan api neraka. Pasti neraka. Tidak itu. Barangkali yang kita tengok jahat itulah ahli syurga. Ditangkap oleh polis. Dijatuhkan hukuman penjara. Dan gantung sampai mati. Orang yang tahu yang mati dia. Saat nak gantung tu, astagfirullahaladzim, tobat, jerit, menangis, ibadah pada Allah, tak kata mati ngucap. Kita tahu, mati lah menata jahat tu, patah muka mati nak gantung. Padahal dia ahli syurga. Yang mungkus diri tak tahu mati dia. Boleh jadi mati tu baru duduk tengah lagu di kebarat. Ayuk donde, awet donde. Mampu sih boleh jadi korban. Boleh hanya untuk khatimah yang su'il khatimah. Atas sebab itu tak boleh kita sengkau jahat kepada hamba Allah. Itu. Habis. Wala tuhbitu sayi'atu wal'ah. Wala tuhbitu sayi'atu hasanah. Dan perkara dan tidak menghalanglah oleh
yang keji akan yang baik, wala tasqutul kabiratu bil hasanah, dan tidak menggugurlah oleh dosa yang besar dengan kebaikan, bal bahkan bi fadlillah, dengan karunia Allah, au bit taubati, dengan taubat wahia, dan bermula ia taubat an nadmu, penyesalan, menyesal alal maksiat, di atas maksiat, min ajli, dari kerana annaha, bahwasanya maksiat tu, dari kerana annaha, bahwasanya hamba tersebut tu, nah, mubaqidatun an ridwanillah, bukan min ajli annaha, dari kerana annaha, bahwasanya maksiat itu, mubaqidatun an ridwanillah, menjauhkan daripada keridaan Allah. Muqarribatun min safatihi, memperdekatkan daripada kemurkaan Allah. Jadi jangan kita tu buat dosa tak tobat, jangan. Tobatlah. Tujuh kata itu. Kenapa? Karena dosa tu menjauhkan kita daripada keridaan Allah dan memperdekatkan kita kepada kemurkaan Allah. Wala tatahaqqaqu, dan tidak cerahlah, tidak benar-benar cerahlah taubat tersebut, illa melainkan benar-benar tahaqquq, benar-benar yakin orang itu bertaubat, bil ikhla'i anil maksiati, dengan mencabut, dengan meninggalkan daripada maksiat tersebut, wal azmi, dan berazam, ala an Allah yaqud abadan, bahwasanya tidak akan kembali lagi mengerjakan selama-lamanya. Artinya rukun taubat itu ada berapa? Kalau dosa dengan Allah, 3. An-nadmu, 1. Al-azmu, 2. Wal-iqlan, 3. Mesti menyesal, mesti kita kena minta Allah Taala cabut bekasan dosa, jangan bagi cerita dalam hati kita, dan mesti kita azam kita sendiri tidak akan ada nak kembali-balik bekerja kan dosa tersebut. Bangunlah dikata tentang soalan itu bertaubat. Kalau setakat astagfirullah, itu bukan taubat, itu istighfar saja. Astagfirullahaladzim, ayah kan asyik kamu ngani, astagfirullahaladzim. Tadi itu, tak ada menyesal, tak ada ikhlas, tak ada azam, tak ada taubat. Wa mubadarati qada'i ma daya'ahu min hukukillah, dan mempercepatkan ketetapan barang yang telah menyia-nyialah akan dia barang daripada segala hukum hakam hak-hak Allah wa hukukil ibad. Ini artinya kita kena qada. Kalau kita bahasa tinggal benda hak, orang panggil benda hak diwajibkan oleh Allah, semayan, maka kita kena qada. Itu maksud. Jangan saya taubat dah tapi tak qada. Tak taubat dah gitu. Tengok. Wa mubadarati, dan bersegeralah ia qada'i, menunaikan ma akan barang, akan perkara, dhayya'ahu, yang telah menyia-nyialah akan dia, akan barang tersebut, oleh seorang yang bermaksiat tadi. Apa barang tu? Min hukukillah, daripada hak-hak Allah, wa hukukil ibad, dan hak-hak hamba. Kalau harta orang hantar balik, kalau maruah orang minta maaf, kalau fitnah orang minta maaf, nah, umpah orang minta maaf. Minta maaf ustaz, saya banyak kalah suka dengan ustaz, saya minta maaf, contoh. Minta maaf syekh, minta maaf, hello. Dah, minta maaf Izzat, saya kata awak 70 tonggak, nah, tolong. Kena minta maaf. Itu masa ini wajib kena minta maaf. Depan-depan hantar barang, minta maaf. Tapi kan Imam Malik kata, kalau seorang tu kita kenal dia, kalau kita sebut jujur-jujur, nah, contoh Syafiq, saya minta maaf, Bik. Minta maaf, kau cuma kata, saya ada ngopak ke Syafiq, Syafiq mengukur macam tapak kaki. Kalau Syafiq ni kita tahu dah, kalau dia tahu kita kata lagu tu, dia tak akan maaf. Bukan setakat 10 tahun, 7 keturunan yang tak akan maaf. Dendam gila-gila. Maka bolehlah kita tu jangan sebut secara satu persatu. Jangan. Bik, minta maaf, Bik. Minta maaf apa? Adalah kalau ada kesalahan. Salah ke apa? Tak, kalau ada. Iyalah kalau ada, ada ke apa buat salah ke apa saya? Kalau ada, saya minta maaf. Kalau tak ada, tak apa. Oh, kalau ada, saya maaf. Alhamdulillah. Itu. Kalau harta orang, wajib kita hantar balik. Nah, baik, maaf, baik. Spendu awak saya pinjam. Hantar balik. Wajib kita hantar balik.
Kalau kita tak dapat harta dah, tak tahu dah orang yang kita curi barang dia tu tak tahu pindah ke mana, mati ke hidup ke lagi wallahu a'lam. Maka dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyarankan kita supaya banyak-banyakkan mengerjakan khairat, amal kebajikan, ibadah, dan disedekah, dihadiahkan kepada si fulan yang kita ada melakukan dosa tadi. Mudah-mudahan nanti dia nak marah ni akhirat esok ni. Ha. Om, mu curi barangku. Om, datang ni mu bukan curi barangnya. Nah, gerak aku tuan, dia curi tuan. Maksudnya kata tuan, tuan kata mu bukan dosa juga mama, mama. Nah, tapi cuba tengok. Tiba-tiba masuk dari akaun pahala banyak ni. Daripada mana? Daripada kamu kata mengatakan adik tu, curi barangmu. Dia nak hantar balik dah barangmu, tapi kamu mati dah dia tu. Tolong jauh dah, duduk kutuk utara, kutuk selatan mana? Oh, pindah. Kena posting ke orang. Pindah, bagaimana? Contoh. Jadi, saya tak jumpa. Setiap dia buat amal kebajikan, dia masuk akaun membeng akhirat mula. Jadi, pahala masuk-masuk. Iya, Allah. Iya, kalau tidak mau pun rekod sama dia juga. Nah, kalau gitu, wah, aku maaf, maaf, tak syukur. Alhamdulillah. Saya ada lagu tu. Nah, moga kita off dulu lah. Aku tak ada kabar dong. Kita tak tahu mana dah mengatakan. Ya, dengan tengah lagi. La taknatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Baik. Lagi. Mana ni? Wa'a'allahu syait. Dan sebesar-besar perkara. Yu'inu alaiha. Yang membantukan di atasnya, di atas taubat itu apa? Mujanibatu khullatis su'i. Menjauhi daripada bercampur dengan perkara yang jahat. Jangan kita berkawan dengan orang yang jahat. Jangan. Kalau berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka wangi dia itu dekat limu. Kalau berkawan dengan orang yang apa? Apa? Angkut sampah, buang sampah, hijau angkut sampah, ataupun juga kokok tahi dan loji tahi, maka mumpung akan bau tahi macam dia juga. Betul tak? Maka sebab itu yang menolong kita ni daripada jangan mengerjakan maksiat dan bertaubat, jangan kita bergaul dengan orang kaki maksiat. Jangan. Nah, karena kita tahu kita siapa. Kalau kita pergi, bukan kita dakwah dia, dia dakwah kita. Siap. Nah, kalau orang yang kuat iman apa? Nah, mana? Orang yang nak dakwah. Nak dakwah orang-orang itu. Mana? Macam Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni, dia dakwah di kelab-kelab malam, di rumah-rumah pelacuran. Itu Hasan Al-Banna. Masuk dakwah. Di rumah-rumah pelacuran. Sehingga ada pelacur yang jatuh cinta dengan Hasan Al-Banna. Tapi Hasan Al-Banna main pelacuran? Tidak. Nah, dia dakwah. Kalau awak gelap malam, jumpa pelacur, apa yang alamatnya? Tenggelam di dalam dakapannya. Jadi, hancurlah keimanan awak. Maka awak jangan bercampur sendiri. Jangan pergi ke tempat seperti itu. Faham? Kan? Melainkan orang-orang seperti Hasan Al-Banna. Orang yang kuat imannya. Orang yang benar-benar ikhlas berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Wala siyama, dan lebih-lebih lagi allazina ishtarak ma'ahum fil maksiat, dan lebih-lebih lagi orang yang bersekutu serta mereka itu dalam maksiat. Mungkin saya dengan apa-apa. Saya kawan je ustaz, saya tak timu apa sekali. Lama kelamaan diajak awak juga. Mak boleh apa? Tulur deras je, tulur deras je kata. Kami yang lakukan rompokan tu. Boleh lah, boleh. Oh, aku tak nak, aku kawan je. Kali mula-mula dah akhir-akhir dia nak merokok cahaya ini tak cukup boleh wik lagu ni tak ada apa-apa awak tu jadi perompok. Wa mawalatu abna'il akhirah mimman tuzakiruhu billahi ru'yatuhu wa mawalatu abna'il akhirah tu dan berkawan dengan anak-anak akhirat ni. Nah, miman setengah daripada mereka tuzakiruhu, yang mengingatkan ia seseorang yang dikatakan dekat dengan Allah ni, billah, dengan Allah, ru'yatuhu, oleh melihatkan dia. Apa maksud? Jadi kalau kita tu berkawan dengan orang-orang yang
ingat pada Allah, kuat baca Quran, kuat zikrillah, kuat sembahyang, kuat belajar, itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Itu maksudnya. Wa walatu abna'il akhirah, dan bersahabat dengan anak-anak akhirat ni, mimman, setengah daripada mereka, tuzakiruhu, yang memperingatlah akan dia, akan seorang yang berkawan dengan anak-anak akhirat ni, bila dengan Allah, ru'yatuhu, oleh melihat akan dia akan abna'il akhirah. Wa tanhatu, dan membangkitkan tanhatu, nahdhah. Nahdhatul ulama, kebangkitan ulama. Nahdhah, wa tanhatu, dan membangkitkan bihi, dengan sebab dia, halatuhu, oleh kelakuannya, wa mukhalatuhu, dan dengan sebab bercampur akan dia. Jadi membangkitkan kita tu apa? Ibadah pada Allah. Nah, dekat diri dengan Allah, rajin taat pada Allah, bertaubat pada Allah. Itu. Jadi sebab tu kita tu kena sohbat dengan orang yang soleh. Apa? Sebabnya, sebab kita bergaul dengan dia, membangkitkan semangat. Cuba tengok, kalau kawan-kawan kita semua semangat ngaji, kita pun semangat tak ngaji? Semangat. Tengok kawan kita 10 juzuk, wah kita pun nak juga itu. Kawan kita sudah habis Quran, hei saya pun nak cepat yang itu. Itu. Cuba kalau kawan-kawan hadirin malah. Nah, kau baca, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Sekarang ni apa dah? Malah cuma tiga juga. Awak malah tak? Malah. Awak jadi, malah. Malah. Kau tu itu. Kau ni mabukah. Semua mengajar. Kau ni buah ebasi. Awak ni malah tak? Malah. Cuba tengok kalau kawan-kawan yang rajin. Orang duduk gini ke apa? Wah. Orang tu nak dede. Lekat dede. Bukit tu. Awak ada dengan apa? Awak gini ke apa? Sedap. Awak. Rajin semua. Membangkit semangat awak, betul tak? Kawanlah dengan orang seperti itu. Bina bi'ah suasana seperti itu. Suasana rajin belajar, suasana rajin ibadah. Wahum, dan bermula mereka itu. Siapakah abna'il akhirah tadi? Yang mana menyebabkan kalau kita lihat dia mengingatkan kita kepada Allah, membangkitkan semangat kita dengan sebab kita bercampur dengan dia untuk ibadah kepada Allah. Wahum awliya'ullahi alladhi, dan bermula mereka itu ialah para-para wali Allah, alladzina, yang adalah yang bermula mereka itu wali Allah, yakhsha'una, takut mereka itu, khasyuklah mereka itu, wa yukhasyi'una, dan mengkhasyukkan akan orang lain, yakhsha'una, khasyuk mereka itu, wa yukhasyi'una, dan boleh mengkhasyukkan akan orang lain. Wala yukafaru, dan tidak kita mengkafirkan ahadun seorang pun minal mu'minin, daripada orang yang beriman kepada Allah, birtika bidzambi, dengan sebab mengerjakan dosa. Jangan kita jadi orang khawarij, buat dosa tu kafir, jangan. Kalau khawarij ni kalau buat dosa kafir tu. La humma illa lillah, tidak ada hukum selain Allah, hukum Allah. Tidak ada yang berhak menghukum melainkan Allah. Nah, maka Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafir, Amr bin Al-As kafir, halal dalam itu siapa dia tu? Khawarij. Pembunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mati wafat pada nuzul Quran, dibunuh pada hari nuzul Quran bulan Ramadan. Pembunuh Sayyidina Ali nama apa? Bill Clinton, George Bush, Donald Trump, nama itu. Siapa pembunuh Sayyidina Ali nama apa? Nama dia? Nama apa? Nama apa? Asia Arkadu, Suzuki, Yamaha. Nama apa? Ajong, Leng Long Leng, Teng Leng Long, Alang Dakaruban, Alang Kapas. Nama apa? Nama apa pembunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman Ibn Muljam Al-Hafizul Quran. Qa'imun Lail, Sa'imun Nahar, Hafizul Quran. Semayang malam paling malas 100 rakaat. Siapa pembunuh Sayyidina Ali? Abdul Rahman bin Muljam. Paling malas ni. Awak malah ni orang nak semayang malam 100 rakaat. Awak ada 100 rakaat? Ada. Tajwid 100 rakaat. Betul. Masya-Allah. Masya-Allah buat Abdul Rahman bin Muljam. Siang hari puasa. Hafal Quran. Tapi jadi pembunuh kepada menantu Nabi, kepada Khulafaur Rasyidin, kepada
Sahabat al-mubasyyarun bil jannah, fuqaha faqihun min fuqaha sittah, ulama Sayyidina Ali ini ulama faqih daripada 6 fuqaha, dikatakan sahabat 6 orang. Aduh. Dihalalkan dalam, dibunuh. Itu bahaya khawarij. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tidak berhukum dengan Al-Qur'an. Mana? Tahkim, musyawarah, parlimen gitu kan. Entah ni, parlimen, musyawarah, berbincang, tidak menghukum dengan hukum Quran. Wa man lam yahkum bima Allah, fa ulaika hum kafir. Kafir, halal dalam, dibunuh yang Sayyidina Ali. Waktu sembahyang subuh. Maka itu akidah khawarij. Jangan. Wala yukafaru ahadun minal mu'minina birtikabil dambin, dan tidak mengkafirlah kita orang ahli sunnah akan seorang pun daripada orang yang beriman dengan sebab mengerjakan dosa, illa melainkan idza jahada ma ulima majibur rasul sallallahu alaihi wasallam bihi daruratan, apabila ingkar akan barang yang diketahui akan barang tersebut dibawa datang daripada Nabi, didatangkan daripada Nabi SAW dengan dia barang secara darurat. Ingkar-ingkar semayang wajib 5 waktu, ingkar kewajiban, kafir. Bau kafir. Nih, seorang tu haji hitam rata dahi, semayang tak pernah tinggal, sunat rawatib buat semua. Tiba-tiba wartawan interview, tuan haji, hukum sembahyang 5 waktu ni apa hukumnya? Nampak tuan haji ni sembahyang tak pernah tinggal, apa hukum sembahyang 5 waktu? Tuan haji kata, sebenarnya sembahyang 5 waktu ni tak wajib pun. Siapa nak sembahyang, sembahyang. Siapa tak nak sembahyang, tak boleh sembahyang, tak usah sembahyang. Apa hukum haji tu? Kafir walaupun dia sembahyang. Kenapa? Ingkar kewajipan sembahyang. Baik? Walau dia sembahyang. Kerana apa? Jahada, engkar, mabarang, ulima yang diketahui majibur rasul, yang dibawa datang daripada Rasul SAW, daruratan secara daru, kafir, kafir. Sebaliknya kalau orang itu tak pernah semayang yang itu, orang semayang. Nama Sulaiman, nama Zaid, nama Khalid, tak semayang. Orang tanya dia, hei, Muhammad, hei Zaid, hei Sulaiman, awak ni tak semayang, ni apa hukum semayang? Hei, tanya hukum semayang. Semayang wajib lah. Nah, fardu ain 5 kali sehari. Inna solataka, ayat Quran siap aku lah dari. Inna solataka ala mu'minina kitabah mawkuta, semua semayang diwajibkan di atas orang mu'min dengan berwaktu. Inna sahabu, tanya soalan bodoh gini. Orang tahu belakang, tarika tahu pasti tahu. Semua budak-budak botol, budak-budak jahil, budak aning, ulama, orang awam. Sahabu aku tahu semayang diwajib. Inna tanya aku soalan gini. Semayang diwajib, tapi kenapa aku tak semayang? Dosa juga lah, saya aku malah. Apa hukum ini? Apa hukum ini? Muslim mukmin tetapi fasik. Apa? Tidak taat pada Allah. Masih muslim, masih mukmin. Kenapa? Karena tidak mengingkari hukum Allah. Nah, jadi jangan ingkar hukum Allah. Fal imanu, maka bermula beriman itu tasdiqur rasuli, membenarkan bagi rasul. Fima pada barang akbar yang telah mengkhabar hanya Rasulihi dengan barang wakat fibu, dan mendustakan akan dia itu akan Rasul itu kufrun, ialah kekufuran. Jangan kita mendustakan Nabi. Wala nu'ayyinu ahadan lil jannati, dan tidak boleh menentulah oleh seorang pun lil jannati bagi syurga, illa melainkan al-anbiya, melainkan para Nabi. Wa man syahidalahu, dan mereka yang disaksikan baginya bagaiman an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada siapa dia boleh menentukan orang ini syurga neraka, syurga tadi, melainkan Nabi saja, para Nabi saja. Tentulah syurga. Para Nabi tentu syurga. Orang lain tadi, dan mereka yang disaksikan oleh Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya mereka itu ahli syurga. Aduh, seperti al-mubasyyarun bil jannah, 10 seorang sahabat yang dikhabarkan gembira dengan syurga. Habib. Wa min zalika, dan setengah daripada demikian itu auliyaul masyahiru, ialah para-para wali yang masyhur, wal a'immatu millati, dan para imam-imam agama ini, allati ajma'at, yang bermula mereka itu disepakatilah mereka itu al ummatu oleh umat ala qubulihim, di atas menerima mereka itu wa taqlidihim, dan mengikuti agama mereka itu. Jadi ulama-ulama. Dan tadi
Fa ijma'ul ummatu, dan bermula ijma' ulama ni maksumun, terjaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi SAW, man aznaitum alaihi bi khairin wajabat lahul jannah. Man aznaitum, barang siapa yang memuji mereka itu alaihi di atasnya, di atas man bi khairin, dengan kebaikan, wajabat lahul jannah, pasti baginya itu syurga. Wallahu alam, kita tahu macam syarah dia, kena dibuka syarah hadis tersebut. Hadis ni riwayat Muslim, cuba tengok dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Wazdunubu kabak, wazdunubu kabairu wa sawairu, dan bermula dosa yang besar dan kecil. Wasawairu tuhtumha bijtinabil kabairi, dan dosa kecil itu hilang dengan sebab menjauhi dosa besar. Wabil hasanati, dan dengan sebab mengerjakan kebaikan. Al hasanat yuzhibna sayyi'at, al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Wala naqulu, dan tidak kami katakan bilusumil muwazanati, dengan berat bainal hasanati wasayyi'ati, timbangan kebaikan dan kejahatan. Bal bahkan al-abdu, bermula hamba, iza ata bil hasanati, apabila datanglah ia hamba dengan beberapa kebaikan, amsalil jibali, seumpama seberat bukit, walahu, padahal baginya itu, mukhalafatun wahidatun, ada kesalahan yang satu, fahuwa, maka ia hamba tadi, marhunun biha, ia menanggungkan dengan kesalahan yang satu tersebut. Imma, itu ada kalanya, ayyafuallahu anhu, bahwa mengampunlah oleh Allah daripadanya, au yu'afikahu biha, atau mengambil seksalah Allah Ta'ala dengan sebab satu kesalahan tersebut. Summa yukhraju, kemudian Allah mengeluarkan minan nari, daripada api neraka. Walisa'ati alamatun, dan sabitlah bagi kiamat itu beberapa alamat yang banyak. Akhbara, telah memberitahulah biha, dengan dia, dengan alamat, an-nabiyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahurujin dajjali, seperti keluarnya menata raja. Kahurujin dajjali, seperti keluarnya menata raja. Al-a'waril kadzabi, dajjal itu yang bermata satu, yang berbohong. Al-a'waril, tapi dia bukan mata satu saja, bukan. Ini salah faham. Tengok dari YouTube, dajjal Allah, ada baby mata satu gitu, dia kata dajjal. Banyak, kalau itu bunuh dari situ. Senang. Dajjal itu juga gitu. Dajjal itu mula-mula secara ringkas. Dajjal ni mula-mula dia zahir, orang tak tahu dia dajjal. Bahkan seluruh dunia ikut dia. Kenapa? Dia menegakkan keadilan, menyuruh kalau yang ma'ruf, jom kita sembahyang jemaah, jom kita menegakkan keadilan. Sedap sama. Hari ini kita ke Putrajaya, esok turun. Contoh. Lama orang terpengaruh, terpercaya. Contoh ni, orang ramai terpengaruh. Kenapa? Di samping tu ada keramat. Ada keramat. Kalau tak ada keramat, orang ikut juga. Cakap aja. Buat tu. Boleh. Tapi kalau ada keramat, mana keramat? Abu. Ada keramat. Hui, orang ikut. Lama kelamaan dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Lama kelamaan mengaku sebagai Nabi Isa. Sehinggalah satu hari, dia apa? Dia naik khutbah. Dia berkhutbah. Jadi dajjal bukan benda, berkhutbah bukan membaca khutbah. Tu imam-imam kita baca khutbah. Tu pun hengit gitu. Apa benda itu ni? Dajjal berkhutbah. Ittaqullah, usikum wa iyyai bittaqullah, faqad faza al-muttaqun. Ya ma'asyiral muslimin, ya mustami'in, ihdharu an masiihid dajjal la'natullah. Oh, hebat. Dajjal yang kata, hei orang mukmin, hei orang muslim, hei pendengar semua, jaga-jaga kalian, takut-takutlah kalian tentang masiihid dajjal la'natullah. Siapa? Dia. Dajjal memperingatkan tentang dajjal. Sehingga akhir khutbah, dia mengaku dia itu Tuhan. Saat dia kata ana rabbukum, akulah Tuhan kalian semua,
barulah terputus telinga kanannya. Buta mata, terputus telinga kirinya, buta mata kanannya, tertulislah kufur di dahinya, boleh dibaca oleh orang yang buta huruf ataupun yang pandai membaca. Maka separuh dunia ni murtad daripada mengikuti Dajjal. Barulah mata Dajjal ni baru separuh dunia tu dah ikut Dajjal. Tengok, maka dunia yang tak ikut Dajjal, Dajjal pegang matahari, sekat matahari tak gerak. Maka hari pertama seperti setahun. Hari pertama fitnah Dajjal tu seperti setahun. Sahabat tanya, boleh dah kami semayang 5 kali saja sehari-hari setahun tu? Tak boleh. Mesti kena semayang seperti setahun. Tiga tu, makanan-makanan semuanya dalam genggaman Dajjal. Nak makan semula roti putih berah, wajib mengaku Dajjal Rabbi Tuhanku. Nah, kalau tidak, mampuslah kamu dengan kemarau matahari tak gerak. Habis mampuslah. Maka sahabat tanya, ayut faham ya dibizali kebizaman ya Rasulullah, apa makanan yang Allah Ta'ala bagi untuk orang mukmin tiga tu? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid ya dibizali. Makanan ketiga itu ialah tahlil. Apa tahlil? Hal la yuhallilu tahlilan? La ilaha illallah. Makanan ketiga itu? La ilaha illallah. Punya. Ada kan? Ada. Kalau orang tak reti hukum akal, hukum adat, dia baca hadis ni, Doraemon punya cerita. Tapi sah tak pada akan? Sah pada akan. Walau mustahil pada akan. Dajjal. Wajib jaya tu. Tapi jangan tunggu Dajjal. Bila Dajjal? Dajjal akan muncul pada wawasan 2020. Tak payah tunggu ya Dajjal. Buat dirinya pun sebagai hamba Allah. Hafal Quran, ngaji sungguh-sungguh. Berbakti pada bangsa dan negara dan agama. Gitu. Wadudu wa isyamsi min maghribiha. Terbit matahari daripada pihak timur, pihak tenggelamnya. Artikel ni tak ada lah orang Islam ni. Orang Islam tu mati sebelum tu. Dah? Dah. Wa khurujid dabbati, keluarnya binatang dabbah. Wa zuhuril mahdi al-fatimiyyi, zahirnya Imam Mahdi daripada keturunan Fatimah. Min waladi Fatimah, daripada anak cicit Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan meredahlah Allah Ta'ala daripada Fatimah. Yang lahul abdol akan memenuh-menuhlah Imam Mahdi ini akan bumi. Adilan nisbah keadilan. Jadi Imam Mahdi akan keluar. Tapi jangan kita tunggu Imam Mahdi. Buat kerja itu. Jangan dulu. Imam Mahdi telah muncul. Nah, sayalah Imam Mahdi. Tak payah. Itu jadual Allah. Sunnatullah. Bila dia nak buat keluar, bila akan berlaku, Allah telah tetap dia kalah. Tapi wajib kita percaya. Wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa anak laki-laki bagi Maryam alaihi salam. Bisyami di negeri Syam, mujaddidan hal keadaan memperbaharuilah ia Nabi Isa tu li hadhil millati, bagi ini Islam, ghairu nasikhin laha, tanpa membuang hukum hakam Islam yang telah ada. Hakiman, dan menghukumlah ia Nabi Isa tu di kitabillah, dengan Al-Quranul Karim. Ka khalifati lin nabi, seperti khalifah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah tu bila akan ada? Nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang Nabi telah sepuh. Nah, tempohnya kita berada di dalam apa? Pemerintahan yang menggigit je bang. Ada hadis bu. Khalifah alamin hadin nubuwah berapa tahun, kemudian berganti kepada apa? Monarki. Apa dia? Dia bagi yang mewarisi takhta Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Saljuq, Mamluk, apa lagi? Utsmaniyah. Aduh. Kemudian berganti dengan pemerintah yang menggigit. Dan tidak akan kiamat bumi, melainkan akan datang Nabi Isa dan Imam Mahdi. Barulah khilafah itu tertegak kembali. Jadi sekarang ni khilafah. Apa jadi? Terjadi. Maka apa yang perlu kita buat? Kita melaksanakan Islam
dalam konteks apa keadaan-keadaan pemerintahan yang sedia ada. Mana? Sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan kalau di negara kita. Sistem yang wajib kita kena hormati. Kenapa? Saat merdeka, ini yang disepakati. Maka kita tu jangan melanggar janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang mukmin, hendaklah kalian memegang menyempurnakan akad-akad kalian. Mana? Ini. Negara Malaysia ni terbentuk di atas persepakatan semua kaum, semua bangsa, semua agama untuk menjunjung tinggi sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Jadi kalau orang tidak mahu demokrasi, sila keluar daripada Malaysia. Orang tidak mahu menghormati raja kesultanan, raja perlembagaan, berampus engkau daripada Malaysia. Itu mesti kena kuat itu. Nah, mesti kita jadi pembenteng negara. Maka di dalam negara yang amanah kita isi Islam, akidahnya, akhlaknya, syariatnya. Maka'iyami wasfin nubuwati bihi, serta berdirilah sifat-sifat kenabian dengan Nabi Isa. Fayaksirus saliba, maka Nabi Isa lah yang akan menghancurkan palang-palang salib. Nabi Isa yang akan menghancurkan salib. Wayaktulul khanazirah, dan Nabi Isa akan bunuh babi-babi. Wayubtilul jaziyata, dan Nabi Isa akan membatalkan cukai-cukai, GST, SST, semua Nabi Isa ya. Jadi kita tak mampu. Kalau kita nak masuk GST, habis kita. Kekurangan jadi harta negara, nak perkena pula GST. Jadi jangan haraplah kalau bukan Nabi Isa yang menghapuskan GST dan SST. Kenapa? Sebut dah Nabi Isa. Siapa yang hapus GST, SST? Nabi Isa gitu. Banyak betul jasijata. Dan Nabi Isa lah yang menghapuskan cukai GST, SST, TPS, kamu lagi ikutkan mata dua aku pun Nabi Isa lah yang akan menghapuskan. Tak usah harap lah orang lain. Fala yakbalu, maka tidak diterimakan seseorang yang lain illal imana, melainkan keimanan. Wasahabi, wih banyak lagi kan ni. Oh selagi alhamdulillah. Wasahabiyun, dan berbuat wasahabiyun, dan bermula sahabat itu siapa? Al-mu'minu, orang beriman dengan Allah. Allazi jitama'a, yang berhimpunlah ia sahabat orang mukmin tadi itu. Ma'an Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum udulun, serta mereka itu adil semuanya. Jangan kita mentakfirkan sahabat. Mu'awiyah kafir. Jangan jadi syiah. Jangan jadi rafidah. Jangan jadi nawasib. Rafidah syiah mencintai ahli bait lampau-lampau, mengkafirkan sahabat. Nawasib mencintai membela sahabat, menghina-hina, bahkan memunafikkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni bangan dua-dua. Ahli sunnah wal jamaah cinta ahli bait, cinta sahabat. Kenapa? Dua-dua ni sahabat Nabi kata kulluhum udul. As-sahabi kan ujum bi ayyi muqtaridun bi tarik. Wa hum afdalu min sa'iril bashari ba'da nabiyina, dan bermula mereka itu sahabat seafdal-afdal, selebih-lebih manusia daripada segala manusia yang lain. Ba'da nabiyina, kemudian setelah daripada para nabi. Wa afdaluhum, dan yang paling lebih mereka itu sahabat siapa? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Summa Umar, kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq. Summa Utsman, kemudian Sayyidina Utsman. Summa Ali, kemudian Sayyidina Ali. Summa Baqi al-Asharati, kemudian yang tiga lagi daripada sahabat yang 10, jadi al-mubasyyirun bil jannah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah daripada sahabat 10, bainahum tafsilun, di antara mereka itu ada yang berlebih kurang. Mana? Al-awwalu apa as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sahabat 10 tadi sebut dalam terjemah, baca sendirilah. Wa afdalul quruni qarnun nabi, dan sebaik-baik qurun, sebaik-baik zaman qarnun nabi, zaman nabi. Summa qarnus sahabat, kemudian zaman sahabat. Summa alladhina ba'dahu, kemudian zaman selepas sahabat. Summa alladhina ba'dahu, kemudian zaman selepas daripada zaman sahabat. Ada yaitu zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Adapun tabi'ut tabi'in khalaf.
tabi'ut tabi'in khalaf. Tabi'ut tabi'in khalaf. Mudi berapa kali tabi'in kan? Saya sebut itu supaya sedar diri. Jangan berlagak mampus. Macam dia sama sahabat, macam dia sama tabi'in hidup, macam dia sama tabi'in. Hey, kamu tu hidup sama tabi'in. Berapa kali, satu kali sate. Baru sama kau tabi'ut tabi'in. Nazirin. Wahadihil ummatu afdalul ummati. Inilah zaman sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Adapun zaman tabi'ut tabi'in, ha, dah keluar dah. Tabi'ut tabi'in. Oh, keluar dah. Lihat ni. Wa fa'ada sarhu aqidati ahli iman. Maka inilah secepis paparan daripada akidah ahli yang percaya kepada Allah. Maudu'atan dihantarkan dia liman untuk orang arada yang menghendakilah ia man ta'limaha akan mengajar akan dia linisa'i untuk perempuan wasibyani dan untuk kanak-kanak masunatan dan menjadi peliharaanlah ia kitab ini an syubahi daripada kesamaran ahli zaihi dan mereka ahli yang menyelewel wal khizlani dan ahli yang bangan khiyat khaliyatan sunyilah ia kitab ini an takriri dalili wal burhani daripada apa berbolok-bolok dengan dalil-dalil dan hujah-hujah qabilahallahu menerimalah akan dia oleh Allahu dikabuli dengan penerimaan ridwan dan keredaan wa adhafa dan menganugerahlah memberilah Allah Taala abdahu akan hamba-Nya Allah al-ba'isa akan apa al-ba'isa al-munkasira al-ba'isa al-munkasira ni hati yang pecah wa adhafa memberilah Allah Taala abdahu akan hamba-Nya Allah. Hamba Allah mana? Al-ba'isa al-munkasira. Hamba Allah yang pecah hati gitu. Munkasir itu maknanya pecah hati. Al-ba'isa al-munkasira itu yang pecah hati. Allah Ta'ala beri apa? Wa atahafa. Tanduk pada kata al-hafa. Atahafa. Bila afni dengan kemaafan. Wal-ghufrani dengan keampunan. Walhamdulillah. Dan bermula segala puji itu semua hak Allah. Ala tawali fadli wal-imtinani. Di atas karunia kelebihan dan kenikmatan yang dianugerahkan wa sallallahu bermula rahmat Allah dan memberi rahmatlah oleh Allah gitu wa sallallahu dan memberi rahmatlah oleh Allah ala sayyidina di atas penghulu kami wa maulana tuan kami Muhammadin itu Nabi Muhammad wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad wa ashabihi dan sahabatnya Nabi Muhammad at-tabi'ina dan orang yang ikut akan sahabat wa tabi'ina dan orang yang mengikut lahum bagi mereka itu sahabat dan keluarga Nabi biihsanin dengan keelokan kebaikan walhamdu dan bermula segala puji itu lillahi ha Allah semua rabbil alamin Allah tu murabbi bagi alam ini intahat aqidatu Syekh Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasi radhiyallahu anhu tamat selesailah akidah yang dikarang oleh Syekh Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasi ajaz cukup aku mengijazahkan kalian semua kama ajazani seperti mana telah mengijazahkan akan aku oleh Syekh Dr. Muhammad Aiman Al-Aqidi oleh Syekh Dr. Mutarjim Syekh Dr. Muhammad Aiman Al-Aqidi feel Facebook di dalam Facebook imbarah malam. Malam saya share video daripada Ubi ni dia pun kata ajaz tuka ya sidi saya pun ajaz tuka ya maulai saya pun ajar ijazah kepada kamu sebagaimana Dr. Muhammad Aiman penterjemah kita ijazahkan kepada saya semalam di dalam Facebook. Wallahu a'lam. Lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna lana yuhin wa yuhadidhi bihafi kinatu wa al-akhir wa la taja'alna mabasikin wa al-fasirin bihafi kinatu wa al-akhir Allahumma rizqna lana wa rizqna lana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam awala wa akhira wa zahira wa akhira 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 Allahumma nawwir qulubana bi nurihi wa yassir lana amrana waj'alna Allahumma faqihna inna shalla wa ma'alaka wa qawlaka 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 wa dan juga untuk